memasuki acara yang keenam, yaitu pelantikan pengurus Robitoh tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Struktur pengurus Robitoh Pusat, penasehat Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabre dan segenap majlis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabre. Ketua Umum Kiai Khalil Nizar, Bendahara Al-Ustadz Mudhari Abdullah Banyuning Lau, Sekretaris Muhammad Afif Macaje, Humas Apandi Saplasa, Khatibul Umam Pungkeng, Pengembangan Ekonomi Fathur Rosi Banyuning Deje, Saiful Fitri Macaje, Pengurus Setiap Desa Area Selatan meliputi Tanah Kurah Timur, Al-Ustadz Saiful, Al-Ustadz Munari dan Al-Ustadz Munilam. Sedangkan di Desa Lentok, Al-Ustadz Nasir dan Al-Ustadz Sulaiman. Sedangkan di Banyuning Deje, Al-Ustadz Sodik Fathur Rosi. Di Banyuning Lao, Al-Ustadz Mawardi dan Al-Ustadz Khoris. Sedangkan di Desa Saplasa, Al-Ustadz Zahron, Al-Ustadz Haji Mukhlis. Desa Banda Soleh, Al-Ustadz Khairon dan Al-Ustadz Ash'ari. Sedangkan di Desa Gunilap, Al-Ustadz Faisal dan Al-Ustadz Musawi. Sedangkan di Desa Campur, Lora Musajjad Muhsin dan Saudara Abdul Wasi. Sedangkan meliputi area utara, Desa Aing Taber, Al-Ustadz Karimun, Sukardi dan Al-Ustadz Badri. Sedangkan di Desa Pelangkiran, Al-Ustadz Su'ib dan Al-Ustadz Rohasib. Sedangkan di Desa Takungku, Al-Ustadz Junaidi, Al-Ustadz Dahron dan Al-Ustadz Zahron. Sedangkan di Desa Mejaje, Al-Ustadz Muhammad Afif. Sedangkan di Desa Tanjung Bumi, Al-Ustadz Tauhid, Al-Ustadz Hamid dan Al-Ustadz Agus. Sedangkan di Desa Pungkeng, Al-Ustadz Sahruji dan Al-Ustadz Ahmad Ghani. Sedangkan di Desa Bandang Utara, Al-Ustadz Ahmad Fakot dan Saudara Al-Ustadz Jamaluddin Wahid. Kepada segenap yang telah disebut namanya, dipersilahkan menaiki panggung kehormatan guna dalam acara pelantikan pengurus Robitoh, yang mana dalam hal ini akan dilantik oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali, yaitu Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'duh. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, kong langkong, dakah, akhinal kabir, kiai, muwafiq, alhamdulillah bisa lengki hadir kesokan ken kocane tak yang kui agle orang ni melamba bi kulan ni keket keketan kakak ni atau karpo keket keketan semakin tak ada ucang sekali dimain kakak ni ka ni. Dimin kakak neka kini kening ibi sambil keman kakaman bi ralilur bi Kiai Haji Khalilur Rahman neka sokane yang pun dak bawa sabo serkut dak sabra
ketika mence menah kakak Kak Dinto. Jadi mon santri ece menah kakak Kak Dinto ki buru her lahir atau sebelum mah Kak Dinto sering mangki ralilur dek ger tengah romoro bade ilang ger tak bangki rabu nah. Terus montut kakak ekibo eleng le ekibo keman gak keman. Pas pernah setung ketika beda santri alumni dari Nakura nyapis de Kiai Khalilur Rahman de Dalilur pas motorok salam de kakak Kak Dinto. De benar salah situng alumni saya pernah nyapis. Alhamdulillah kesokan Rabu lengki de Kak Dinto tempat juga boleh mulai segala tak bisa stop nih. Juga semulja akhina sagir Kiai Khalil selaku ketua Robitoh Al-Ghazali dimin tempat acara Isra nang compok dan gula unjeng Kiai Khalil Yasin. Kiai Khalil Yasin ki ruhuruna ki pertama. Terus apa adabu malar manter muncul Khalil Khalil selain dari pondok pesantren Al-Ghazali Kak Dinto. Kule juga agak dua anak nyaman Khalil Kiyah. Debuna apa? Kan kita acara melamba. Ki lebur dak sepedaan. Jadi pengarap apa Kak Dinto? Khalil Kak Dinto lekar iarap 11-12 bikin Khalil Yasin. Alhamdulillah ki barulah saya pidato nah. Pertama yang jeng orang entar dek dan kula katipan apa kak mana bicara nak pidato dan kula tak oning bik kula pesenin cong mun apidatu cak ngocak ya dan orang pelemes pak alos ajar abesah bekna karena saya yadeng bekna beninak kanaan bedering sepuh bede kiai bede tokoh masyarakat maka alhamdulillah ki robitoh dimin ki bede abah abah ki nyakse Khalil Kak Dinto apidatu aba adabu lepelak cak ngocak tang anak setia ane kamalar menter mangken tak kalah bi ke Khalil Yasin amin ya rabbal alamin on cukan hadir dalam kesempatan Kak Dinto akhina sagir Lora Imron. Lora Imron nika bagian hisan. Bagian hisan sampai iparingin ajasah sarang abah sarang almarhum untuk nerasaki ngabdi dek ke guru. Dabun abah tang anak kutuk bedenang demangan maki situngah. Nikah Imron. Nikah abah mana bidak guru luar biasa ta'zimah. Karena abah Kak Dinto benikun cuman morok lakonah. Abah Kak Dinto nang NU engki aktif. Semakin Khalil Kak Dinto nang Ansor. Dan kula soroce cewar keluaran sarang abah
bagian Hisan Ali Imran Fakhruddin aktif nang NU cuken nah bad cuken urusan tik antik nah ini ke Ali kula cuken lora khairon ini ke urusan tik antik nih ya karena abah ini ke keris sebenarnya bani ala komorok sulam taufik melolo ah nih ya jadi alhamdulillah berdesain rosaki setuju bada juga ala yang Imran lora ilham Fakhruddin mereka abah teman adabu abah nikah seneng ngolatin orang-orang cerdas orang-orang pinter termasuk Adi Hidayat Al-Ustad Adi Hidayat jadi jawabunah almarhum ilham re teka askoni pengajar apa deka Ustad Adi Hidayat malah cerdas ini katanya kita ummi namun tak percaya artinya abah neka tepot ranah sedaya tero ngertiah tero oningah urusan ilmu tero jadi potra secerdas sepenter di dalam urusan agama dan juga hadir di dalam kesempatan kadinto Kiai Amin kadinto Ale Dupopoh dan Gula potrana Paman Faruk potrana Kiai Muzaki kadinto kakang Kiai Ghazali pada potrana Kiai Zainuddin setretanan Kiai Zainuddin Kiai Yasin Kiai Khalilur Rahman Kiai Abdussalam sareng Nyai Rokibah kadinto setretanan si Kiai Zainuddin lengkineng sabra Kiai Yasin juga ben sebagian bedeneng Pontianak Kiai Abdussalam kadinto bedek takrini dak bunut dak semceren Nyai Rokibah dak pucana dak potat seteja kadinto potrana Kiai Hasan Sabra alhamdulillah cukan kesokan hadir ini dalam kesempatan kadinto artena ikatan kunilap sarang sabrah ni kebeni mulai semangkin tapi mulai dimin mulai posepo dimin mulai ki melarat kak kantoh aderet asutur kengan seantara kak kantoh nang ki nginep dekung peleman alhamdulillah terus asambung sampai semangkin bencukan hadir di dalam kesempatan siang hari kak dinto Kiai Haji Makmun Syarif juga Kiai Haji Muzayyin bencukan tak lepah Kiai Muzajjad alhamdulillah nikah Kiai Muzajjad nikah juga penter pidato juga nikah alhamdulillah nerosakin abanah Kiai Muksin Mukti dimin sarang abah ipakon ngaji setiap mulang santri setiap hari Rabu abanah Kiai Muzajjad adinto lestari mulang dek compo dek telem wadu'an sarang abah maus kitab Fathul Mu'in maus kitab Fathul Mu'in saya maus abah tapi abah kadang sering ada bu dek remerici tidak ada meri artinya cih padahal guru nah kadang itu abah jadi saya maca abah tapi abah kadang tanya tidak ada meri cih tidak ada artinya cih kadang itu mesti nah saya keluar dari orang saya alim saya agaduan ilmu nyopre ilmu datang dari pasera asaus
Para Rabu sepada mulja, juga nestaja para asatidz, para sepo, para tokoh, kong langkong juga dekah senyepoi di sekadintoh, ingki kadintoh bapak kepala tisa. Kunilap mator sekalangkong atas sedaja sombeng anak epon, malermanter kadintoh eca teteh, tetik kesayan ya jun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam ngerami akih acarana santri acarana orang sepandang bengke sarang seteja para malaikat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah abdi ajunan seteja paring kesempatan dalam keadaan sehat wal afiat hadir dekat di tempat lengki nengkak di tempat ini dalam acara alumnian santri baik otabah nang compo akholan otabah imtihanan otabah kompolan-kompolan pepanapa asaus seapangki antar pada santrenah pada alumni nah pada simpatisenah kadinto alhamdulillah esabe beni nang alumni teti bapak Idris kadinto beni alumni sabar tapi lebih dari sealumni lebih dari sealumni kele bekel dari ketua bekel dari sambutan wakil alumni Al Ustaz Faisal. Alhamdulillah anak bisa yalem bedenang sabra munca tak bisa yalem tada nang sabra keleruh ngalak ki buru nega jaring perwakilan alumni bahanang tada isabra kelero nyambu dah kian. Alhamdulillah. Jadi Bapak Idris bani alumni tapi luar biasa. Mula zamana dak kecompo, dak kesabra asampung. Ben minggu, ben bulan terus sampai ten gula kenal dak Pak Idris kadin tu. Jadi layasil ila rutbati suhbah illa bil mulazamah orang tak ikut suhbah munta mulazamah munta terus-terusan di dalam nyambung deka pertalian deka hubungan sila ampun esabe mulai minti minah. Alhamdulillah marmanter terus asampung seteje timin saya pernah asampung sarang Syekhina Al-Walid ke Haji Fakhruddin Ghazali walaupun tapotranah san kula Khalil Imran napa pole ilham kina kana tentoh tak pada sarang almarhum dari seteje nah tapi malarmanter ki bisa nerosaki panapah selampa aki sarang almarhum ke Haji Fakhruddin Ghazali. Parabu sepada mulje panapah tocun naban intina dan kula sarang ajunan ki tepangki along polong engki kak dinto mut ngimutih otabah engak dekah guru seikabayareng sepo sarang ten kula ajunan ingki kadinto almarhum ke Haji Fakhruddin Ghazali baik para santri nah atau para alumni nah atau besimpati senah atau besteja moita moya se pernah sema entar nyabes asuan deka almarhum ke Haji Fakhruddin Ghazali iye motin kalaban hadir lengki nang kadinto tempat karena engak dak kekuru emot dak kekuru etabuaki zikrul masyayikh yaj'al hayataka sa'idah enga emot dak kekuru ayah sabun almarhum kenga e kuruna maka bekal jember odi ingbana zikrul masyayikh yaj'al hayataka sa'idah maka suarkan almarhum juga mana bertamui dari jauh nah dari Kalpenang dari
luar Mathura, Acebu, Kenga Isengko Sambitua Aki. Jadi carana ngingai guru, guru seeka sepo, seeka ring sepo, Syekhina Al-Walid ke Haji Fakhruddin Ghazali cek kelopai sambi tua aki malah mana bibada alumni pada simpatisan si ketepatan agaduan langgar mosengan agaduan tesantreh ngaji setiap Jumaat mana bibada acara tahlilan selipakin asmanah almarhum ke Haji Fakhruddin Ghazali sebagai sampungan dan kula dekah Syekhin Al-Walid ke Haji Fakhruddin Ghazali ajak sedaya para tesantre para anak kanaan untuk sekedar ngirim fatihah, ngirim tahlil setiap minggu, setiap Jumaat maka kak dintoh carana untuk ngimutin engak dekah guru ben selain engak senkulo sarang ajunan kotu kenal karena mon tak kenal tak kira engak engak karena kenal sosok daripada almarhum Kyai Haji Fakhruddin Ghazali peserah beliau beliau kak dinto huwa alimun mutawadhi'un mutaaddibun mutawalli'un lil hisbi wal azkari huwa alimun beliau kak dinto sosok guru sealim dan kula ngucap huwa alimun padahal abah kak dinto tak agaduan perpustakaan kitab sejarah punten maulah ngekun colman sulam sufina bafadol kita pegadin toh sedimin kaperawi tak agaduan kita berjeraja abah gadin toh manabi telat manabi pasaan mulang kita periyatus solihin sarang tafsir jalalin dan kula seaparing syarana dan kula seaparing syarana dari tafsir dari kita periyatus solihin tak agaduan abah tapi dan kula ajabu huwa alimun alim kenapa? Karena si kocak orang alim kak dintu benisian di kitab banyak penter adebat penter abenta urusan ilmu engki kak disa penter tapi benih alim penter belum tentu alim pasir si kocak alim alim kak dintu situng alimun billah wa alimun bi amrillah oning kenal deka Allah wa alimun bi amrillah oning deka hukum-hukum Allah deka perintah-perintah Allah nika alim alimun billah wa alimun bi amrillah bantanku lengolatin Syekhina Al-Walid Kyai Haji Fakhruddin Ghazali kak dintu orang se'alimun billah se'oning deka Allah se'kenal deka pangeranah wa'alimun bi'amrillah faya'mal bi'ilmih karena oning perintahna Allah pah ia malakin apa se'ika oning ni ka'alim se'ika oning ia malakin ben'alimun billah ay andi khasyah deka Allah khasyah kak dintu kuncin orang ikoca alim bada alimun bi amrillah tapi laisa bi alimin billah tandik khasyah maka tak ikoca alim bada alimun billah tapi laisa bi alimin bi amrillah tak ngamalaki ilmuna kenal daka Allah laisa bi alim maka huwa alimun alim karena kenal daka pengirna ben andi takok deka Allah serta oning deka perintah Allah sehingga ia malakin pada pesai ika oningin dari ilmu ben setaja bisa jadi alim
tinggal tingkat tenanah dan kula sarang ajunan. Semakin kenal dekat Allah, semakin raja khasyana dekat Allah, maka semakin tengkih pangkat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Huwa alimun. Maka memang almarhum gak dinto beni sosok kiai se alim se kaita bebenya atau bebenya apun punten. Karena definisi alim, alimun billah wa alimun bi amrillah. Aba pernah mulang kitab Fathul Mu'in dan kula matur tak teki geluh napa kitab kak dintoh manabi yacara kindak seteji para tesantre jabun aba kitab teki ben ma bena tergantung saa jelas aki tengki bisa gempang mabe bisa tengki tergantung si madepak jabun almarhum. Maka orang seiko cak penter beni penter ketibi tapi bisa mempenter murid ini ke penter ben kuruh si seongkuna depan almarhum bengkeh manabi santrenah kadintoh lebih dari abu bisa mempenter para tesantrenah benret murid. Huwa alimun nikah almarhum Kyai Haji Fakhruddin Ghazali mutawadhi'un abah kak dinto manabi iyalah disarang abdina mutawadhi'un antep asor antep asor abah kak dinto arasah arasamabe arasakeni manabi badah habaib datang dari Yaman aja budak dan kula wis lala la temoni nang kota atau cak Arab dari mana apa cuman pernah situng sekalian pada salah situng habaib Rabu dan kula matur kak dintoh guru sing ngajari langsung dan kula pak pola namireng guru sing ngajari langsung dan kula langsung keluar apa biasanya tak keluar langsung monput obong langsung isalamaki tapi pah masuk boleh kak dintoh dek guru luar biasa ta'zimah hormat beliau almarhum Ki Haji Fakhruddin Ghazali ben gak dintoh seitu larakin dek kesteja para tesantrena para rit murid katipan apa agaduan ta'zim ben akhlak dek ke para guru dek ke para asatidz seampun abimbing dan kulesar ajunan dek kejalana Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'addibun muta'addibun artinya mutakhallikun bil akhlak Allah akaduan akhlak ben atab akaduan akhlak ben atab karena seteja sobung papanapah manabi sobung akhlak seteja na sobung papanapah manabi sobung atab maka akhlak ben adab kadin tu juga seetekanak kisarang almarhum dimin sebelum ponduk asmana al-Ghazali asmana dimin nurul akhlak yasmain sarang almarhum nurul akhlak cahaya akhlak makle panapa makle tesantri kadin tu agaduan cahaya akhlak selain juga cahaya ilmu cahaya akhlak juga selain cahaya ilmu kan itu saya ikarap almarhum dari para tesantri ebon menjukan mutawalli'un lil hisbi wal azkar beliau kak dinto tak kun cuman ngajarin ilmu tapi juga sangat mutawalli sangat lebur dek hisip-hisip bentikir-tikir amalan amaran wiritan-wiritan manabi santri-santri dimin ki badan angkar tengah
Sedaya para santri kak dinto ipakon awirit al hikmah karomah kotu agaduan wirid agaduan bacaan-bacaan kak dinto seitu larakin dek keparate santri epon al waridat min haythul awrat jadi waridat bareng hikmah ilmu barakah setoran dari ajunan Allah dan tenggul sang ajunan min haythul awrat tergantung dari awrat tergantung dari azkarah maka para santri cek kunjaman ngaji meloloh tapi kudu bedah wiridnah bedah hisbah tapi ceknya banyak takok aganggu mun ki ngaji ki montuk dak kepelajaran maka compok dan kula ngeringkas dari khalasatul madat Sayyidil Habib Umar peringkas pole penjukan sebagian dari almarhum pas senaga dintu tahlil lanceng cek sampai peelang selainah cang santri lambena hu ya hu santri lambena tahlil lanceng niku hu ya hu jepun niku seroja peelang sarang abah pakun ban malam Jumaat ban jukan setajah wiritan adabu almarhum santri menebiri wiritan ria iya jen celep jelingah jadi mencelep azkar ban hisip gelap ban jukan setengah dari hisip almarhum gak dinto sering entar dekah tase ika disah ban malam abali dak compok sebelum sepu ban gak dinto terus tetih hisip beliau almarhum Kyai Haji Fakhruddin Ghazali bantan kula ngolatin akaduan buku nekak dintu dimin tepak ajar ben ngaji ilmu faraid separonah kak dintu atoles pelajaran faraid separonah atoles malamalan wirid ben hisip jadi separoe deng ilmu sarang wirid maka kak dintu setaning etinggal sarang dan gula bencukan para tesantren setajah kotu nekuk situng wiridan sekak dintoh makle mecelep ilmu makle tak panas celep kalaban wiridan ban hisip gula para bu sepada mulja kak dintoh sebagian dari sosok beliau ke Haji Fakhruddin Ghazali cukan dzu rahmatin lidhaifi wa ma'tullabihi beliau kadinto dzu rahmatin lidhaif belas ase dekah sedaya moyitamo ya ma'tullabihi sareng tesantrena belas ben katipana petletina almarhum gak dintok ini dalam mengajarin sepontuk dimin manabih Al-Quran gak dintok semulang gak dintok abah gen peto gen lema gen menem sekaligus sepontuk jukan ikroban etletenin menjukan abanah lora muzajat kadin tu jukan epakon ngajar mulai lakar mulai neng gertengah dimin dak keparate santri arte dah sengarte si senior epakon ngajar si mabeun seteje itletenin seteje sobung selepas dari pengajaran almarhum mun semangkin kan ustadz sorong ngajar
Makkah barokana santri min timin la ngajar langsung dek ke beliau, ajar langsung dek beliau, ngajih langsung dek ke beliau. Bahkan ten kula timin pernah nyapok ikroben, ngajar ikroben, ngaji ikroben dek ke abah. Ah monta oning nyambi nyambi selang ni kene tokol bisa orang abah tak hafal ni tokol keras keras tapi keras bender. Maka kak dinto estona almarhum katipan apa red morita te santri nace sampai tak paham e dalam urusan ilmu e dalam urusan ngaji marmanter perpangkian kak dinto menunjukkan perpangkian perpangkian selain saya mempertemukan antara santri alumni dan simpatisan tanpa tambah mekuat sambungan sedaya deka guru seika sepo sarang tenkul sarang ajunan ingki kak dinto ki Haji Fakhruddin Ghazali ben juga pelantikan mungkinlah mulai bisa ya no. Pelantikan mungkin bisa ngiring saya sebut jadi masuk nang struktural kepengurusan gele Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali beri bebe tak ke atas ha pada kok rempak ayo naskah pelantikan pengurus Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama. Dengan memohon rahmat dan ridha serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, saya berikrar bahwa saya bersedia dengan sepenuh hati menjadi pengurus Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabra. Dua, sebagai pengurus Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali Sabra senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi serta ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, cinta tanah air, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pengurus Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali Sabra dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang menyerah, pantang berputus asa,
dan pantang meninggalkan Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus Rabithatul Muta'allimin Al-Ghazali Sabra, senantiasa patuh dan taat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali dan pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali dan pimpinan organisasi adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap organisasi. Dan yang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Alhamdulillah, ampun ibentuk malar manter acelena ban steje program-program sebakal datang malar manter bisa elaksan aki kalaban bagus ban cukan acara selanjutnya atau benang tahun berikutnya malar manter tambah ramih, tambah kompak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin, hifdzal mursalin, fahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina wa talabatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Demikianlah adanya mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh
Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin. Semoga dan semoga apa yang telah beliau sampaikan, kita semua bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara pada siang hari ini. Namun sebelumnya, saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.